Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Kucing belang tiga atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai tabby cat adalah salah satu jenis kucing yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Mereka memiliki motif garis-garis di bulu mereka yang khas dan unik, membuat mereka sangat mudah dikenali. Selain itu, kucing belang tiga juga dikenal memiliki kepribadian yang ceria dan ramah, menjadikannya pilihan yang baik sebagai hewan peliharaan. Sejarah dan asal-usul kucing belang tiga. Kucing belang tiga bukanlah jenis kucing yang berasal dari satu jenis ras tertentu, melainkan adalah varian warna pada banyak jenis kucing. Warna belang tiga disebabkan oleh genetika dan dapat ditemukan pada kucing liar maupun kucing peliharaan. Kucing belang tiga telah dikenal sejak zaman Mesir kuno, dan motif garis-garis di bulu mereka seringkali dikaitkan dengan mitologi Mesir. Selain itu, kucing belang tiga juga dikenal di Eropa sejak abad pertengahan, dan sering digunakan sebagai kucing pengendali hama di kapal laut. Ciri-ciri kucing belang tiga, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ciri-ciri paling mencolok dari kucing belang tiga adalah motif garis-garis di bulu mereka. Motif ini dapat berupa garis-garis tebal atau tipis, dan dapat bervariasi dari warna coklat, hitam, abu-abu, atau krem. Beberapa kucing belang tiga juga memiliki warna tambahan seperti putih, biru, atau merah. Selain motif garis-garis, kucing belang tiga juga dikenal memiliki mata besar dan ekspresif, serta telinga yang runcing. Kepribadian kucing belang tiga. Kucing belang tiga dikenal memiliki kepribadian yang ceria dan ramah, menjadikannya pilihan yang baik sebagai hewan peliharaan. Mereka seringkali sangat aktif dan suka bermain, dan dapat menjadi teman yang baik bagi anak-anak. Selain itu, kucing belang tiga juga dikenal sangat cerdas dan mudah dilatih, membuat mereka sangat cocok untuk menjadi kucing peliharaan di dalam rumah. Perawatan kucing belang tiga. Perawatan kucing belang tiga sebenarnya tidak berbeda dengan perawatan kucing lainnya. Kucing belang tiga perlu diberi makan yang sehat dan seimbang, dan dianjurkan untuk memperoleh semua nutrisi yang dibutuhkan melalui makanan kucing berkualitas tinggi. Selain itu, kucing belang tiga juga perlu diberikan perawatan bulu yang tepat, seperti menyikat bulu mereka secara teratur dan memberikan mandi ketika diperlukan. Pastikan juga untuk membawa kucing belang tiga Anda ke dokter hewan secara teratur untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi. Kesimpulan, kucing belang tiga adalah salah satu jenis kucing yang paling umum ditemukan di seluruh dunia, dan dikenal karena motif garis-garis unik di bulu mereka. Mereka memiliki kepribadian yang ceria dan ramah, serta mudah dilatih, menjadikannya pilihan yang baik sebagai hewan peliharaan di dalam rumah. Namun, seperti halnya dengan semua hewan peliharaan, perlu diingat bahwa kucing belang tiga membutuhkan perawatan yang tepat dan tanggung jawab sebagai pemilik. Pastikan untuk memberikan makanan berkualitas tinggi, perawatan bulu yang tepat, dan memperhatikan kesehatan kucing Anda dengan membawa mereka ke dokter hewan secara teratur. Dengan memberikan perawatan yang baik dan penuh kasih sayang, kucing belang tiga Anda akan menjadi teman yang setia dan menyenangkan selama bertahun-tahun. Bagi pecinta kucing, memiliki kucing belang tiga sebagai hewan peliharaan merupakan pilihan yang populer karena ciri-ciri fisiknya yang menarik dan kepribadiannya yang ceria. Selain itu, kucing belang tiga juga dikenal sebagai kucing yang sehat dan memiliki umur yang panjang. Namun, seperti halnya dengan semua hewan peliharaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk memiliki kucing belang tiga. Pertama, pastikan bahwa Anda dapat memberikan perawatan yang memadai untuk kucing tersebut. Ini termasuk memberikan makanan berkualitas tinggi, perawatan bulu yang tepat, dan menjaga kesehatan kucing Anda secara rutin. Selain itu, pastikan bahwa Anda memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk memberikan perhatian dan stimulasi yang cukup bagi kucing belang tiga Anda, seperti bermain dan interaksi dengan manusia. Kedua, pastikan bahwa Anda memilih kucing belang tiga yang sehat dan berasal dari sumber yang terpercaya. Pilihlah kucing belang tiga yang telah divaksinasi dan diberikan perawatan medis yang tepat, serta dijual oleh breeder atau penjual hewan yang terpercaya.
Memilih kucing yang sehat dan memiliki riwayat medis yang baik akan membantu memastikan bahwa kucing Anda akan hidup sehat dan bahagia di masa depan. Ketiga, pastikan bahwa Anda memperhatikan lingkungan sekitar Anda sebelum memutuskan untuk memiliki kucing belang tiga. Kucing adalah hewan yang sangat aktif dan membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk bergerak bebas. Pastikan bahwa rumah Anda memiliki ruang yang cukup untuk kucing Anda bermain, berlari, dan bersosialisasi dengan manusia. Kesimpulannya, kucing belang tiga adalah hewan peliharaan yang menarik dan menyenangkan, namun membutuhkan perawatan yang tepat dan tanggung jawab sebagai pemilik. Sebelum memutuskan untuk memiliki kucing belang tiga, pastikan bahwa Anda dapat memberikan perawatan yang memadai, memilih kucing yang sehat dari sumber yang terpercaya, dan memperhatikan lingkungan sekitar Anda. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang tepat, kucing belang tiga Anda akan menjadi teman yang setia dan bahagia selama bertahun-tahun.